Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umar Sono, umur 62 tahun, menerima bantuan dari pemerintah pada tahun 2020. Jantan 100 ekor, betina 100 ekor. Yang betina sudah beranak 90%, yang jantan sudah dijual untuk membiayai pakan selama 2020 sampai 2023 hari ini. Saya sebagai ketua kelompok ternak Suci Makmur 3, terima kasih kepada pemerintah yang telah mempercayakan saya untuk merawat, mengelola sapi dari program tahun 2020. Harapan ya ke depan, mudah-mudahan sapi saya bisa beranak yang lebih banyak dan bisa mensejahterakan anggota saya, kelompok ternak Suci Makmur 3 yang ada di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan di sini ya gimana ya, sehat lah sapinya, supaya pekerjaan terus ada, supaya nggak ada pengangguran lagi di Sidomukti ini. Kalau perluan sih sekarang belum ada ya, tidak ada. Ya lancar lah, kerjanya di sini 5 orang, kurang lebih hampir 170-an. 170 ekor. Sebagai apa Pak? Ya, pekerja saya. Pekerja. Udah lama, Pak? Udah 1 tahun, saya. Gimana, Pak, sistem pengurusan ternak sapi di sini, Pak? Kita cuma ngasih pakan sama ini, buang kotorannya. Oh, iya, Bapak siapa namanya, Pak? Teguh Kurniawan. Kurniawan. Ramai sini karyawannya, Pak? Yang pekerjanya orang 4. Sistemnya kayak mana nih, Pak? Kita bulanan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.